Oke, ini semangat beraktivitas. Dan ini adalah penampakan Gen 3 versi 4. Merupakan keluaran terbaru dari Starlink yang diklaim lebih unggul ya tentunya dari versi sebelumnya, versi 2. Dan dengan kecepatan 250 sampai dengan 400 Mbps. Wow, luar biasa. Jadi cukup ngebut. Ini penampakannya, kita lihat apa saja yang terdapat dalam box ketika kita mendapatkan. Ini akan digunakan untuk pelayanan KTP ya, supaya lebih maksimal. Ini dia penampakan antena flat andalan dari versi 4 dari Starlink Gen 3. Nah, karena menggunakan antena flat, jadi dimungkinkan untuk menjangkau lebih banyak satelit. Nah, ini ada tutorial instalasinya yang cukup simple. Nah, ini antena flatnya. Oke, kita taruh sini dulu. Dan apa saja selain anten, ini dia router atau modemnya ya, modem dari Starlink juga. Ini kemudian dapat juga adapter atau power supply untuk modemnya. Ini apa ini, sebentar, ini kabel ya, kabel dari anten ke modem. Ini juga ada power supply. Sudah, cukup simpel itu saja yang kita dapat.